Iya, digali dulu, digali pelan-pelan, gali terus. Gali terus, gali terus sampai ketemu. Ya udah tenang-tenang. Tenang-tenang. Digali tenang. Terus, gali. Terus aja terus. Apa? Apa? Ya Allah, bener itu dia ada di situ. Tuh. Udah dibuka Siti, dibuka itu semua. Boleh dibuka, Mas. Wah, aja enggak apa-apa. Ya ampun. Ya ampun. Rambut. Ya Allah, Siti. Paku. Astaga. Ya Allah, Siti. Tuh, itu mau dibakar langsung apa gimana? Disuruh dibakar atau disuruh dibuang? Bakar aja langsung. Kamu ambil pakai plastik ya, terus kamu bakar. Jangan pakai tangan kamu langsung ya. Tangan kamu alasin, Nak, Siti. Jangan pakai tangan kosong ya. Beneran ada loh. Jadi pakai jangan pakai tangan kosong. Udah, cari plastik di dapur plastik. Ada. Apa kresek-kresek gitu bekas belanjaan, Siti. Cepetlah. Yeah. Cepetan, dibakar. Siti. Udah, yeah, dibakar. Yeah. Dibakar ya udah, bakar udah. Semuanya. Ibu, sini, Bu. Ya Allah, alhamdulillah ketemu. Udah. Ya Allah, nangis. Udah, nangis. Jahat banget ya. Iya. Begini aja, menurut saya, Mas, kan sebagai kakak laki-laki, sebagai abangnya ya. Ya. Ini kan memang sebenarnya masih tuduhan karena kita nggak ada CCTV di rumah, kita nggak lihat apakah dia betul yang nanem atau bagaimana. Lebih baik gentle aja, datangi si laki-laki ini, bilang sama dia, minta tolong, ngomongnya minta tolong, tolong ikhlasin adik saya, udah memang nggak jalannya lagi sama kamu dan memang nggak jodoh sama kamu. Kamu ketemu man to man aja, laki ke laki aja, ngomongnya nggak usah ngajak berantem karena kan kamu nggak punya bukti. Ini kan hanya penglihatan dari Roy. Ya, secara jantan aja, kamu bilang aja situasi adik saya begini. Saya nggak bilang kamu pelakunya, tapi tolong ikhlasin adik saya memang nggak jodoh sama kamu. Dan doa saya, kamu ketemu jodoh yang lebih baik. Di rumah tinggal berapa orang? Saya empat orang, Mas. Saya empat orang, ada keponakan saya. Ini berarti Anas sekarang sama ponakan di rumah? Nggak, anak di... Saya bawa ke sini, tapi dia di luar, dia nggak mau masuk. Dibawa? Iya, saya nggak mau masuk. Terus? Dia nggak mau ketemu dengan Mas Robi, dengan Mas Roy, nggak mau masuk. Sekarang anaknya di mana? Di luar, Mas. Dulu dicek dulu deh. Ciri-cirinya gimana, masih, anak? Masih, ada. Ada, nungguin dia. Kalang di dekat pintu. Iya. Yeah. Saya mau kesana deh, coba deh. Udah, ayo kesana aja. Ini Ana ya? Ana, Bu. Ini? Iya, ini Ana. Ana. Halo, Ana. Saya Mas Robi. Ana. Ana. Ini Ibu, Ana. Ana. Ana, saya Roy. Ana. Ana, Ana. Ana, Ana, tenang. Ana, tenang, Ana. Ana, tenang. Sini deh ngobrol sini, Ana. Ana. Maju deh. Kau tahu ini apa? Ana, tenang, Nak. Tenang, Nak. Ana. Ngapakan dulu. Kamu bukan Ana. Saya ngelihat kamu tuh makhluk lain. Jangan deket-deket sama saya. Ana. Hei. Pergi. Auranya. Kamu tuh merjain anak ini ya. Ana, aduh. Roy. Roy. Ini siapa? Siapa sih? Ana. Ana. Nah. Tan. Sorry. Bukan Ana. Duduk. Tan. Ana. Ana. Aduh, kejepit tangan gue. Ana. Ana. Hey, istighfar. Ana. Assalamualaikum. Ana. Nah, buka Ana. Ana. Hey. Ana. Hey. Ana. Roy. Roy, udah. Jepit gue. Juga kena tadi. Jepit gue. Nah. Hey. Udah, jangan dipaksa. Udah, jangan dipaksa. Udah, gak apa-apa, Mas. Roy. Iya. Terus ini gimana, Mas? Ana, enggak, Mas? Kita ngobrol lagi di dalamnya. Enggak, Pak. Titip dulu ya. Enggak, maksud saya nanti kalau apa kabur atau apa dijagain ya. Roy bisa jelasin ke mamanya dulu sama ke kakaknya. Tadi tuh Roy ngomongnya sama siapa? Karena tadi gue dengerin dia ngomongnya pakai bahasa Jawa dan juga Roy tadi kan bilangnya dia kayak ngomongnya enggak jelas. Tadi Roy bilang itu bukan dia kan? Bukan.
Adit itu siapa ya, Mas? Pak, titip dulu ya, Pak. Titip dulu ya. Saya ngerasa dia tuh dimasuki makhluk. Makhluk jahat. Orangnya udah tua sekali. Ya Allah. Dan ini tapi kiriman dulu, dari pasangan yang dulu. Ini Mas. Ngelakuin ini supaya dia jadi gila. Yang dia nolak cinta si Denny itu. Betul sekali. Jadi dia gila sekarang. Terus gimana Mas? Ibu saya kasihan Mas, dia nangis terus. Gimana, gak mas? Ini dulu dong, kasih tadi siapa sih yang bisa ngeluarin tadi tuh? Dijagain dulu aja. Imin. Ya Bang Imin mana? Sekarang dong. Kok jangan nanti-nanti, sekarang dong. Cari dong. Sudah kita masuk. Bang Imin yang bukain pintu. Bukain pin? Bukain pintu apa? Pintu satpam. Pintu satpam? Bukan. Bang Imin itu yang ngejar. Bang Imin siapa sih? Bang Imin. Ya nanti, Bapak masuk dulu aja yuk. Dudukin dulu aja kali Mas Agungnya. Masukin dulu. Jangan masukin. Ya udah.